Kini kecelakaan laas kembali terjadi antara bus Rosalia Indah dengan sebuah truk tangki di Jalan Lintas Tengah Sumatera, kilometer 229 Kampung Waituba, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin siang 16 September 2019. Kejadian bermula saat bus melaju kencang dari arah Bandar Lampung menuju Palembang. Sesampainya di Jalan Lintas Tengah Sumatera kilometer 229, bus mengambil jalur kanan dengan jalan aspal menikung tajam ke kiri dan menanjak tanpa marka. Karena kecepatan terlalu tinggi, bus hilang kendali dan terguling di tengah jalan. Di saat waktu yang bersamaan, truk tangki melaju dari arah berlawanan dan tabrakan pun tak terhindarkan. Sementara Satlantas Polres Waikanan dan tim TAA Ditlantas Polda Lampung saat ini masih melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Guna memastikan ada tidaknya kelalaian dari supir bus Rosalia Indah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.